kabar terbaru dari Timnas Indonesia 23 di Asian Games. Media Vietnam Bung La Plus nyinyir jelang laga Timnas Indonesia 24 melawan Uzbekistan dalam laga 16 besar Asian Games 2022. Mereka menganggap skuad Garuda Muda bakal kesulitan dalam laga babak 16 besar. Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik setelah meraih satu kemenangan dan dua kekalahan dari Taiwan dan juga Korea Utara. Dengan hasil ini, skuad Garuda Muda akan berhadapan dengan juara grup C yakni Uzbekistan di babak 16 besar pada Kamis 28 September 2023 sore. Media Vietnam telah membuat artikel dengan judul Thailand dan Indonesia akan dihadapkan pada tantangan berat di babak 16 besar. Media Vietnam menyatakan bahwa Timnas Indonesia U24 memang akan menghadapi kesulitan karena akan berhadapan dengan lawan yang sangat kuat yakni Uzbekistan. Uzbekistan sendiri tak terkalahkan di dalam dua laga grup termasuk kemenangan 2-1 mereka atas Hong Kong dalam pertandingan terakhir. Media Vietnam menyatakan bahwa Timnas U24 Indonesia akan menghadapi kesulitan mengingat penampilan mereka yang kurang impresif dalam fase grup dengan dua kekalahan dan satu kemenangan dalam tiga pertandingan. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Uzbekistan di babak 16 besar nantinya? Ketemu lagi dengan kami, channel kami Rekan Official. Lalu menyediakan informasi sepak bola terbaru setiap harinya. Jangan lupa buat klik bola untuk subscribe dan dapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari.